Ada doktor, doktor gapo dia tak tahu. Doktor sakit puas kau gapo dia tak tahu. Beritahu suami sentuh isteri tidak batal wuduk. Bukan doktor sakit puas ni. Nama doktor PhD. Doktor Palo Sapoh. Nama doktor Palo Sapoh kata sentuh isteri tidak batal wuduk. Sebab cerita Saidina Aisyah gini, dalam mazhab kita batal wuduk. Kalau nak pergi tak batal wuduk dalam mazhab lain. Mudah royak cerita lalu, tak payah royak cerita Saidina Aisyah lah apa lah. Royak mazhab lain. Ulama duk bahada. Nah, royak nak kata demo biso kau ambil daripada hadis direct. Sebut kata mazhab Hanafi kata tak batal. Mudah. Mazhab Syafi'i kata batal. Mudah selalu gitu. Nah. Ha, demo nak jadi Syafi'i kau nak jadi Hanafi, biar jelah. Nah, jangan nak makan nasi khabu dengan tomie. Oh tak boleh. Nasi khabu ni payah dia kena kalau tomie tak boleh, kena jauh, kena pakai soso. Nasi khabu so, tomie so, baru rasa dia. Ni nak makan sekaligus tomie tak jadi, nasi khabu pun tak jadi. Eh. Cerita Saidina Aisyah lagu ni. Rasulullah bangun tahajud, maka Rasulullah kata apabila ni nak bangun tahajud, bilik Rasulullah sepi. Saidina Aisyah tidur meletak lagu ni. Ni tempat tidur Rasulullah. Rasulullah nak semaya kaki duk jolok depan. Maka Rasulullah tarik kaki, belok kaki sujud, nak sujud. Maka kata dari hadis tu Rasulullah pegang kaki Aisyah tarik sujud. Batal. Tak batal semaya Rasulullah semaya. Rasulullah pegang kaki Saidina Aisyah. Cerita ini, hadis ni riwayat musim sejuk. Saidina Aisyah tidur pakai selimut. Maka Rasulullah pegang kaki Saidina Aisyah atas selimut. Dalam selimut, tarik gitu. Baru Rasulullah sujud. Mana? Zahir Nabi kata pegang kaki. Weh, pegang kaki belakang. Sebab gini. Ha. Okay. Kalau pun entah jadi perawi hadis. Entah tengok poci-poci tengok ambo pegang tangan gini. Oh, ustaz mengajar pegang tangan. Leh, royak ke cerita kau. Ya, yang ngasa mengajar, yang pegang tangan. Ada kau duk orang riwayat. Ustaz tu pegang tangan yang ada baju berlapis. Ada kecil ke tak? Perawi hadis yang tak kecil. Orang peher dah tu. Dia mesti ada baju. Dia pakai di baju lah. Supaya riwayat Nabi kata Nabi pegang pohon sahabat. Oh, boleh pegang pohon bukit aurat. Weh, cekak nak royak. Pegang pohon yang berlapis dengan kain setebal 3 eci. Ada kecil lah tu. Jadi perawi hadis ni kita kena peher cara baca hadis lah ke mana. Seorang sahabatnya pakai kain lah. Tapi orang pagi pegang pohon juga ni. Kalau kita pegang pohon pun. Ah, tu cara baca hadis. Maka Saidina Aisyah tu dia pergi kaki. Maka Zahir mazhab Hanafi dia kata pergi kaki, pergi kaki. Maka mazhab Syafi'i kata dalam mazhab, dalam hadis lain, setuh dengan bini ni batal semaya. Patuh ni lagu mana kita nak tangguh hadis ni? Hadis ni berlaku musim sejuk, pergi kaki, dalam kain selimut, tarik. Kena pehelah suasana, baca hadis jangan duk Zahir sangat. Tu maksud dia deh. Jadi tak usah duk keliru lagi lah, kita mazhab Syafi'i batal. Marilah planet Pluto mana pun, kita mazhab Syafi'i batal. Nah, dia mengaku dia PhD, ada 30 putih PhD pun ikut demo lah. Tapi mazhab Syafi'i ambo batal gitu. Nah. Menyentuh bukan mahram tanpa lapik. Kalau ikut mazhab Syafi'i, sengaja ke tak sengaja ke, batal. Maka sebab itu, orang Melayu dalam masalah ni sangat berhati-hatilah. Dia tolong ambil yang kunci abang kat pintu. Nak pergi masjid ya, nak motor. Dia pun ambil, isteri ambil. Lepas tu dia bagi kunci tu pun macam tu je kan. Suami ambil pula. Jawab jangan sentuh, saya duduk. Kan? Kerana dia ikut mazhab Syafi'i. Tak salah, betul ya mazhab Syafi'i macam tu. Sengaja ke tak sengaja? Kira batal lah. Kerana Imam Syafi'i dia menggunakan ayat Quran tu. Ayat Quran kata antara perkara yang membatalkan wudu aula mastumun nisa. Apabila kamu saling sentuh menyentuh wanita. Kerana ada qiraat yang lain membaca lamastumun nisa. Sentuh, bukan saling sentuh menyentuh. Sentuh saja. Itu dah kira membatalkan wuduk. Tetapi mazhab Abu Hanifah, mereka berpandangan bukan semata-mata sentuh. Ayat tu sebut lamastumun nisa. Apabila kamu saling sentuh menyentuh, maksud dia jima. Bila berjima baru batal wuduk. Kalau tak jima, tak batal lah wudu. Kerana perkataan sentuh-menyentuh dalam Quran ni, sentuh perempuan dalam Quran ni, maksud dia jima. Jadi mereka menggunakan tafsiran ni untuk kata tak batal. Mazhab Ahmad bin Hanbal, dia kata selagi mana tidak ada syahwat, maka tak batal. Dia pegang tu bukan pegang syahwat, pegang biasa. Bukan pegang tu bersedap-sedapan. Kita kan beza, kita pegang waktu ada syahwat dengan tak ada syahwat. Orang lelaki dia adalah tanda dia. Kan? Apa dalilnya?
Dalil yang kata tidak batal daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam cium seorang daripada isterinya, kemudian dia salat dan tidak mengambil wudu. Tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Abu Daud. Yang sahihnya yang ni, daripada Aisyah isteri Nabi, dia kata, saya tidur di antara, saya tidur depan Nabi. Saya tidur depan Nabi dan kaki saya memandang ke arah kiblat Nabi. Apabila Nabi nak sujud, Nabi cubit kaki saya, maka saya pun tarik balik. Okay. Kemudian bila Nabi bangkit, saya lunjurkan balik kaki. Maka Aisyah kata, rumah pada waktu tu tidak ada pelita, tidak ada lampu. Aisyah ni kan dia budak kan, dia muda. Jadi bila Nabi salat, dia baring depan Nabi. Bila Nabi nak sujud, kaki dia ganggu, maka Nabi cubit kaki dia. Maka dia pun tarik, Nabi sujud. Bila Nabi bangkit, dia runjur balik. Nampak macam budak sikit lah kan. Nabi mari Aisyah ni budak sikit. Maksudnya Aisyah ni muda, muda banyak banding Nabi. Dalam ada, dan ada riwayat lain sebut, dia tengah baring-baring tu, tiba-tiba dia kata ada urusan nak keluar, dia keluar celah kaki Nabi. So, dalil ni membuktikan, dalil ni mengatakan secara umum lah, nak kata sentuh kaki isteri tak batal salat. Bila tak batal salat, maka wuduk tak batal. Tapi ulama mazhab Syafi'i dia takwil lah, sebab dia dah kata ayat Quran jelas kata batal. So ayat ni, hadis ni bercanggah dengan Quran. So dia takwil, dia kata ni Aisyah pakai stokin, Aisyah pakai lapik, lapik kaki. Mazhab lain yang kata tak batal, sebab dia kata tengok jelas hadis ni umum, dia tak kata pakai stoking ke tak pakai. Dan bukan hadis ni aja, ada hadis lain juga. Aisyah juga kata, dia kata an Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu. Satu hari aku hilang Nabi, satu malam aku hilang Nabi daripada tempat tidur, maka aku cari dia. Dalam hadis riwayat Muslim ni ada satu kisah, Aisyah hilang Nabi satu malam. Aisyah cari sungguh-sungguh, sebab dia risau Nabi pergi rumah orang lain. Kan Nabi banyak isteri, takut pergi rumah bini lain, mana boleh, kata ini turn aku. Maka dia cari Nabi. Fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Maka tangan Aisyah, dia kata tangan aku jatuh, aku cari Nabi, gelap kan, tak ada lampu, cari, maka tangan aku betul-betul landing atas kaki Nabi. Wa huwa fil masjid, dalam keadaan Nabi dalam masjid. Wa huma mansubatan, dan kaki Nabi sedang tegak berdiri, maknanya dalam sujud. Wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik kama athnaita 'ala nafsik. Maka Nabi dalam keadaan sujud sedang membaca, ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada marahmu. Aku berlindung dengan kemaafanmu daripada balasan jahatmu. Balasan burukmu, bukan balasan jahat. Balasan burukmu. Aku berlindung denganmu daripadamu. Ya? Yang mana aku tidak boleh hitung pujian aku ke atas dirimu. Seperti mana engkau puji dirimu. Maksudnya Nabi doa dalam sujud. Ini doa yang diamalkan dalam qiyamul lail. So Aisyah pegang kaki Nabi. Mazhab Syafi'i dia takwil lagi lah. Dia kata Nabi pun pakai stokin masa ni. Bukan pakai stokin, pakai khuf. Tapi mazhab yang lain dia kata tak, umum. Dia tak sebut pun pakai stokin. Dia tak sebut pun pakai khuf. Jadi dalam isu ni ada pandangan yang berbeza-beza lah. Kan? Bila ada pandangan beza, saya wallahu ta'ala alam, saya berpandangan tak batal lah. Selagi mana tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat baru batal lah. Wallahu a'lam, saya pendapat begitu. Kalau ada yang nak pegang, jimak aja batal Ustaz, yang lain tak batal pun boleh, mazhab Hanafi. Ini masalah ijtihad. Ada yang kata saya nak pegang batal Ustaz, batal terus, sengaja ke tak sengaja batal pun boleh, itu lebih berhati-hati. Cuma kalau kita nak amalkan mazhab Syafi'i di Mekah, susah sikit. Susah sikit sebab biasanya kita akan tersentuh isteri. Sebab kita kalau kita bawa isteri, kita nak tawaf waktu haji, umrah,
kita akan peluk dia lah kat depan sebab kita bimbang kan, orang tolak apa, so akan sentuh sikit, kadang-kadang dia pun terpegang tangan kita. Sedangkan tawaf perlu wuduk. Jadi kalau kita nak mengamalkan mazhab Syafi'i untuk kita buat haji, memang agak sedikit sulit. Bukan sikit lah, banyak agak sulit. Jadi sebab tu tabung haji pun dia dalam isu tu dia kata bila masuk ke Mekah boleh guna mazhab Hanafi waktu haji. Kerana kalau nak ikut mazhab Syafi'i agak susah sikit. Kerana haji zaman sekarang bukan macam haji zaman dulu lah. Kan? Dan susah sikit lah nak amalkan sunnah ambil wuduk sebelum tidur tu. Kan kita bila sebelum tidur kita sunnah berwuduk. Betul? Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi sebut pada Barak bin Azib, bila kamu nak tidur, idza akhadta majja'ak tawadda wudu'aka lis-salah. Idza akhadta mataja'ak tawadda wudu'aka lis-salah. Bila kamu nak tidur, berwuduklah macam mana kamu nak salat. Wuduk penuh-penuh, kemudian baring di atas lambung kanan, baca doa. Jadi kalau orang yang dah ada isteri, dia nak amal sunnah ni, maka isteri tak boleh sentuh dia waktu tidurlah. Sebab nak tidur dalam wuduk kan. Jadi isteri tak boleh sentuh lah. Awak jangan sentuh saya lah, saya ada wuduk pun. Dan saya tak buat lawak ni, maksudnya nak ikut mazhab Syafi'i kena disiplin lah. Susah sikit lah kan. Jadi bini pun muncung ya kan, awak sentuh sikit pun tak boleh kan? Dah lah baru kahwin minggu lepas kan? Saya ahlu sunnah cik. Maka nampak serius sikit lah kan. Tapi kalau kita guna mazhab yang lain, ada keluasan di situ. Ada keluasan, insyaAllah. Saya berpegang kepada tak batal kalau sentuh selagi mana tidak ada syahwat.